akhirnya saudara saya nih dari Mojokerto, astun karo atas rahmat dan hidayah Allah, umat muslim sekarang sudah bisa tegar dan berdiri tegak. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala benar adanya memberi kuasa dan kuasa pada bangian zaman now di hari yang suci penuh berkah bulan puasa. Amin. Lihat sekarang bukti konkret. Sekian bulan, berapa bulan sakit Pran? Dari Januari tahun lalu sakit, medis non medis tidak bisa memberikan jawaban, jangankan kesembuhan. Hitungan detik, hitungan menit, balian zaman now bisa selesaikan, bahkan bergaransi. Balian zaman now from Bali, my name Putu Robinson, sekarang mau berangkat ke Mojokerto. Namun Pak Jero tidak bisa menghantar ke bandara karena tol Bali Mandaranya lagi rame, pasien lagi rame juga. Jadi karena dia tidak minta uang tol, saya tidak kasih. Terima kasih banyak Pak. Yang nanti berat malamnya maminya, siap-siap. Kewajiban. Terima kasih ya. Salbu nomor 102, memek Bu Badi. Dia ngelusak. Kurang lebih 30 tahun menderita sakit, jabatan mau dinaikkan menjadi general manager tumbang, akhirnya ngejar. Saya akan ambil testimoninya. Sudah berapa lama sakitnya Pak, dari dulu hingga sekarang Pak? Lebih 30 tahun. Rasin ngomongnya Pak. Lebih 30 tahun sakitnya. Baru berapa kali Pak Jero obatin Pak? Yang keempat kali sekarang. Ini yang keempat, berarti baru 3 kali proses pengobatan yang saya lakukan. Kalau dulu sakitnya apa Pak? Sesak, pusing, vertigo, migrain, dan ini lemas. Ini saya sengaja ambil testimoninya sebab banyak pembuli setan keparat yang mengatakan rekayasa. Kalian zaman now tidak pernah main rekayasa. Kalau STM rekayasa masih mending. STM rekayasa tuh. Punya profil, punya anak bangsa yang menciptakan anak-anak teknik. Kalau penyakit direkayasa, kena kutukan nanti. Pengakuan yang direkayasa kena kutukan nanti. Betul Pak? Ini adalah calon sebenarnya seorang general manager, namun belum sempat mencicipi jabatan itu, tumbang alias ngejar. Betul Pak? Betul. Namun untung juga orang ini pergi pulang akhirnya selamat. Kalau masih dirantau orang sudah menutup akhir riwayatnya. Betul Pak? Betul? Betul. Padahal anaknya kerja di dunia medical, konsultan kesehatan. Namun dunia kesehatan, dunia pengobatan modern, hospital dan lain sebagainya tidak mampu merekam datanya karena alamnya beda. You know alam beda? Alam gaib alias abstrak. Nih! Ini orang taat berobat, maksudnya ada kesembuhan tapi tetap dia melanjutkan. Setelah saya tanya maksud dan tujuannya, biar clear and green Pak Jero, biar bersih, ya tidak lagi kambuh-kambuhan. Betul Pren? Betul. Om Sesesu, selamat pagi. Lagi Jero Balen Zaman Now live bersama Tugus. Keluar. Langsung proses eksekusi Jero Balen Zaman Now pagi ini live bersama Tugus. Keluar.
sesak alias jantung bermasalah. Kalau jalan di bypass, eman, enak, nyaman. Begitu juga jari, tangan. Kalau dicincin, enak, nyaman. Apalagi gold, apalagi emas. Kalau tidak punya uang, bawa ke tamrin. Tapi kalau jantung di ring, hati-hati. Apalagi jantung di bypass, juga hati-hati. Nih. Sebentar lagi juga saya akan melakukan testimoni. Ya, tidak ada pembohongan publik. Karena saya seorang figur public relation. Bukan hari ini, 2003 Balian Jamanau sudah go internasional. Ada bukti, ada fakta. Ada sertifikasi, ada koran. Bukan hari ini. Dan saya menangkan kejahatan Black Magic bukan hari ini juga. Koran Baliage mengangkat saya. Menantang kekuatan Black Magic Jagat Raya seluruh Nusantara. Wartawan sampai bilang Pak Jero gila. Saya bukan gila. Saya ingin mengadu kekuatan saya, maksudnya mendumbangkan penekun kejahatan Black Magic Nusantara. Akhirnya meremet menjadi Jagat Raya. Ada bukti, ada koran yang bisa saya nanti sampaikan. Yang merasa hebat dan terhebat sebagai penekun kejahatan Black Magic, silahkan merapat. Hadiah saya sajikan cukup besar. Pesawat terbang tiketnya, hotel tidurnya, restoran perutnya dan mulutnya. Mulutmu harimaumu pembuli, silahkan merapat. Dan bila ingin mengadu kekuatan Anda, silahkan pilih Balian Jamanau. Seluruh penjuru mata angin, tembak. Yang penting jangan peluru tajam. Kalau peluru gaib, siap. Oke? Okay. Untuk video-video lainnya, silakan buka YouTube di Beli Bagus TV. Tekan like dan subscribe. Non-stop challenge, Jero Balian Jaman, now. Pagi ini live bersama Tugas. Keluar. Satu jari Jero Balian Jamanau main keluar. Lagi. Nih. Keluar. Oh, meregang. Nih. Keluar. Meregang sudah. Silahkan lawan dan tantang Balian Jamanau. Tuh. Sempat menikmati mencicipi yang namanya General Manager, akhirnya ngejar. Lebih baik ditantang daripada dikejar murad marid. Basudewa Krishna Awatara turun ke bumi memberikan kekuatan pada orang-orang yang menjalankan dharma ning agama. Basudewa Krishna, keluarkan senjatamu Basudewa. Senjata Padma Magening Layang Basupati. Om Sarwarpet. Proses eksekusi Jero Balian Jaman Now. Pengobatan spiritual segala umat, segala keyakinan. Nih. Keluar. Kalau ini jadi jantungnya di ring, jantungnya di bypass, akan bertambah banyak masalah dan praharanya. Saya pastikan, karena dunianya lain, abstrak. Nih! Non-stop challenge, Jero Balian Jaman. Now, pagi ini live bersama Tugas. Keluar. Oh, lihat.
ini akibat menantang. Begitu kena tembak. Tuh. Sakitnya bukan sebulan, dua bulan, 30 tahun lebih. Dan selama 30 tahun hambar tidak ada jawaban. Maksudnya antara medis dan non medis. Apalagi sembuh. No. Nih. Yang kejam, yang keras, yang strong bukan Balian zaman now. Lagi sekali saya katakan, yang kejam, yang keras adalah setan keparat. Orang-orang yang berobat di sini yang tidak ada unsur black magicnya tidak akan pernah saya melakukan eksekusi karena dunianya baik. Nih. Keluar. Bagaimana dunia modern medical bisa mengambil, bisa melakukan tes? Kalau begini, bisa di Pertamax, manusia juga bisa. Namun Pertamaxnya beda. Ong kaka ong kakul nyenge cekul. Pasti nyelakkan. Mulih bayu sabde indap lan sarir. Sidi mani kecap mani, sidi rahayu. Itu Pertamax, Balian zaman now. The power of Jero Balian zaman now. Bangalah ngale dokter ngale Balian, akhirnya Balian zaman now memberikan kepastian dan garansi. Betul Pak? Betul. 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 Silakan berdiri Pak. Berikut testimoni dari pasien. Jujur pengakuannya Pak. Jujur. Jujur. Lega rasanya Pak. Suaha, suaha, suaha. Oh. Berapa persen sembuhnya Pak? 85%. Suaha, suaha, suaha. Saya obati. Dia sampai tuntas katanya. Karena sudah capek dari 30 tahun mencari obat, anak terlantar, istri apalagi lebih-lebih terlantar. Terutama malamnya di hujan gerimis, awannya dingin. Istri meregang hatinya. Bukan gitunya meregang, hatinya meregang. Nih. Nantikan live selanjutnya Jero Balian zaman now bersama Tugu. Terima kasih. Selamat pagi.